Guys, how are you today? Fine? Yes, it's fine. Hari ini gue ada di podcast Bogor, coy. Ceritanya gini. Gue tuh lagi nyari tusuk sate yang terbuat dari emas. Ini tugas dari Baginda Raja. Tapi gue udah jalan-jalan ke Bogor, tak kunjung nemu ya. Jadi gue laporin aja di sini, laporan kepada bapak yang di sana dan bapak satunya yang di sana. Gue nggak nemu, sorry. Tusuk sate yang terbuat dari emas katanya akan digunakan untuk rahasia. Pokoknya semuanya tuh berbau rahasia. Jadi di sini gue cuma mau pamer doang sih. Terlepas lo mau nonton atau enggak, itu urusan lo. Ternyata lo percaya atau enggak, gue lagi rekaman kayak gini. Sebelah sana banyak kamera. You know? Oh enggak, penasaran gitu, itu topi dari mana? Hello, baca dong. Bahasa-bahasa. Yang artinya sih, katanya sih artinya apa lah pokoknya arti, cari aja di Google. TENACIOUS. Sorry gue dalam bahasa Inggris terlalu lemah. Jadi takut salah pengucapan, gue aja. Ini topik amazing banget. Ini tuh bisa melindungi kita dari sinar matahari yang begitu panas. Kata orang, Bogor itu adem. Hari ini gue buktiin, Bogor panas. Katanya orang, Bogor itu kota hujan. Hari ini gue buktiin, Bogor panas. Without hujan. No rain. Gitu. Oh iya, masih ada yang nunggu ya soal proses dari asisten ke masinis itu ya. Gue ceritain di sini aja lah ya. Oke? Dengan keadaan, ya kostum seadanya saya gini, pakai baju rombeng. Gambar buaya, tapi ini yang KW super. Belinya 10 ribu telu. Yeah. Prosesnya agak panjang dari asisten ke masinis itu, banyak proses yang harus dilalui. Ada penilaian attitude, terus ada penilaian kecakapan pun terbagi menjadi beberapa poin. Salah satunya yang bisa disebutin itu pemahaman lintas. Wah, pemahaman lintas is there? Lo sebanyak tanya, lo aja nanti masuk aja nanti lo pasti tahu. Terus pemahaman regulasi, you know why lah. Regulasi, jadi bahasanya itu udah bahasa Inggris gitu. Regulasi itu peraturan yang berbau undang-undang, berbau peraturan perusahaan, ya semuanya. Terus pemahaman tentang lu bawa kereta apa. Jadi itu harus tahu apa fungsinya, apabila apa dan apa bagaimana. Pokoknya panjang lebar ya. Terus secara singkat untuk nanya kapan waktunya, berapa lama waktunya, relatif. Untuk yang paling pinter sebut saja dia A. Dia pernah asisten cuma 3 bulan. Ada si B yang nyampe setahun setengah. Itu pun tergantung kebutuhan dari masing-masing lintas ya. Tahu kan lintas saya kalau orang-orang anak saya atau orang lintas. Setiap kantor kan butuhnya bisa beda-beda. Kalau untuk sekarang, terus terang lagi butuh banyak. Makanya apa ya? Lu ada pendapat. Makanya lu siap-siapin aja. Lu lihat video-video gue yang sebelumnya, lu baca-baca buku, lu olahraga, lu bikin bentuk badan tuh gue seperti minimal seperti gue lah ya, kata gede, perut rata, bulu di mana-mana, yes, baik. Mau apa lagi ya? Selebihnya ya terserah lu sih. Maaf buat teman-teman yang kadang suka nanya A, B, C, gue nggak bisa jawabannya karena tetap jelek, waktunya terbatas. Gue juga perlu tidur, perlu makan, mandi, kerja, pokoknya gitu lah. Ya. Oke guys, thank you telah mendengarkan sedikit celotehan gue yang judulnya sekarang ada di Bogor.
gue lagi nyari talas, eh bukan talas, tadi apa, tusuk sate mas, dan pada akhirnya gue malah titipin istri beli satu. Ini bukan endorse, ini bukan pamer, ini bukan iklan, ini murni titipan ibu negara. Rasa koko villa keju yang artinya orang ngerti. Lu mau kayak ginian, datang ke stasiun Bogor, lu bawa uang, datang ke gerai Tangkuria, mending pindah. You know? Okay? Thank you. Yaudah lah, kelas juga keretanya. Demikian ya, closing dulu ya, closing ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bahagia, jangan lupa like, comment, dan subscribe.